Kalau Anda sakit, income Anda sakit. Halo sahabat laundry. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah sempat kita bicarakan tentang 7 keunggulan laundry self-service dengan 1 kelemahan besarnya. Nah, kali ini kita bicaranya soal bagaimana kalau ingin melakukan berinvestasi menjadi pebisnis laundry tanpa outlet. Nah, ada 7 keunggulannya, tetapi juga ada 3 kelemahan yang perlu diantisipasi, ya. Jadi yang pertama tentu keunggulannya adalah kalau Anda laundry tanpa outlet seperti yang dilakukan salah seorang teman saya di wilayah Kelapa Gading, Anda tidak sewa tempat. Nah, itu kan secara investasi berarti irit sekali kan, Anda tidak sewa tempat. Tetapi secara bisnis Anda bisa menghitung bahwa sewa tempat itu sebagai pemasukan bahkan, yaitu menggunakan tempat Anda kan, atau tempat teman Anda, atau tempat tetangga Anda, atau tempat siapapun juga gitu ya. Jadi itu bisa juga menjadi tambahan income buat Anda. Jadi tanpa bayar sewa, kalau Anda pakai rumah Anda, itu berarti Anda dapat tambahan. Itu keunggulannya ya. Nah, Anda bisa cuci di mana? Yang kedua, Anda bisa cuci di mana saja. Kalau di rumah Anda bisa Anda lakukan, silakan. Tapi kalau di rumah Anda tidak ada mesin cuci, bahkan Anda bisa minjem mesin cuci tetangga, mesin cuci teman Anda. Nah, ini kan sebuah cara juga ya. Atau kalau Anda mengambil spesifikasi tertentu yang bahkan tidak perlu mesin cuci, yaitu kalau Anda misalnya laundry-nya laundry karpet, itu membeli peralatannya, perlengkapannya jauh lebih murah. Ini adalah cara paling irit yang saya kenali kalau Anda ingin berbisnis laundry. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi marketingnya, bagaimana Anda melakukannya? Anda melakukannya tentu saja dengan media sosial, gitu ya. Satu, atau kalau Anda orang sosial, berarti Anda banyak temannya, kan? Nah, kalau Anda banyak teman, berarti apa yang Anda lakukan itu bisa Anda lakukan dengan mengandalkan jaringan Anda sendiri. Ini irit betul ya. Ini investasi paling irit di muka bumi dalam bisnis laundry ya begini nih. Nah, kemudian yang keempat adalah dari segi tenaga kerja, Anda bisa mengerjakan sendiri, satu, irit lagi kan? Dan Anda bisa mengajak teman Anda untuk mengerjakannya secara kontraktual kalau ada proyek. Jadi berdasarkan proyek Anda libatkan orang. Nah, irit lagi kan? Jadi memang kalau ada volume kerjaan nambah, Anda ajak orang melakukannya. Kalau enggak, gitu ya. Kemudian yang kelima, secara operasional, jadi dia Anda yang kontrol sepenuhnya, ya. Anda yang kontrol sepenuhnya. Nah, yang keenam, Anda bisa menerapkan dalam sistem pembayarannya. Kalau pembayarannya Anda tetapkan di muka, jadi Anda sudah langsung dapat uangnya, gitu ya. Jadi secara keseluruhan, kalau dikatakan ini menjadi satu bisnis, ini adalah cara investasi yang paling irit sebenarnya dalam bisnis laundry. Nah, yang ketujuh, keunggulan dari sistem ini adalah Anda sebetulnya bisa istirahat kapanpun ketika Anda tidak ingin melakukannya. Karena itu semuanya tergantung pada Anda sendiri, gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda ingin memilih proses laundry seperti ini, harus juga dilihat minimal saya kira kalau kita amati dengan cukup teliti, ada 3 kelemahan utamanya. Kelemahan yang pertama adalah bahwa Anda harus sangat menguasai pasarnya, yaitu Anda harus punya jaringannya atau Anda harus pintar sekali menggunakan media sosial untuk menjalin pasarnya. Nah, ini kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah Anda harus bersedia menjemput, karena menjemput dan mengantar, karena Anda tidak punya tempatnya, jadi Anda yang harus melakukannya, antar jemput. Kemudian kelemahan yang ketiga tentu saja, kalau Anda sakit, income Anda sakit. Nah, jadi memang ada cara yang berbisnis laundry yang sangat irit. Kalau saya bilang ini bahkan di bawah efisien ya. Irit maksimal, ya. Dan keuntungannya bisa optimal. Apalagi kalau Anda menanganinya misalnya
dengan spesialisasi, karpet misalnya, karpet kantor dan sebagainya, Anda tinggal ajak orang, itu tidak ada outletnya. Tapi Anda bisa, kalau Anda bisa dapat proyek-proyek seperti ini, itu bisa menjadi langkah awal, kalau saya katakan, langkah awal Anda mengembangkan bisnis. Tetapi saya tidak sarankan Anda bertahan dengan model bisnis seperti ini, karena ini hanya apa ya, proses entry masuk ke bisnisnya saja akan menolong dengan sangat efisien. Tetapi kalau Anda sudah punya uangnya, saya usul Anda naik level lah ya, naik kelas supaya Anda mengorganisirnya lebih business like, lebih seperti bisnis sungguhan gitu ya. Sebagai tahap awal ini saya kira menarik, dan karena itu kepada teman saya yang saya kenal menguasai pasar di wilayah utara Jakarta itu, saya bilang saya ingin sekali menyaksikan dia akan jadi apa tahun depan, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang. Kalau dia nggak maju-maju juga, ya sayang sekali ya. Tapi orangnya sangat bersemangat, muda, suka main media sosial. Nah, ini salah satu model. Silakan Anda perhitungkan kalau Anda ingin mencoba masuk ke bisnis laundry dengan cara seperti ini, melakukan laundry tanpa outlet.